Waduh, si bos kemana ya? Kok dia tiba-tiba gak ada? Padahal kemarin dia ada di sini. Pasti bosmu sudah dihajar oleh Ultraman Zero. Rasakan itu, Ultraman Dyna jahat. Wah, diam kalian. Kalian ini mau ku habisi di sini ya? Bisik kalian ya. Aku seperti mendengar sesuatu dari sana. Aku lihat dulu. Hiat. Ya. Waduh, ternyata benar ada si bos. Waduh. Bos, kamu kenapa bos tiduran di sini, bos? Kemana para tahanannya, bos? Ultraman Dyna, mereka sudah kabur. Mereka sudah diselamatkan oleh Ultraman Noah. Aku ingin kau cepat membalaskan dendamku. Waduh, begitu ya bos. Keterlaluan si Ultraman Noah itu. Serahkan saja padaku bos. Biar aku yang akan menghabisinya. Ya, sudah cepetan saja kau pergi. Cepat balaskan dendamku. Baik bos, serahkan saja padaku. Baiklah, aku pergi dulu. Hei, monster berkepala rumah. Aku ingin kau menjaga para tahanan ini di sini. Aku harus pergi membalaskan dendam dulu. Oh, baiklah. Serahkan saja padaku. Aku akan menjaga mereka di sini. Baguslah. Aku pergi dulu. Anak-anak, mama pulang. Anak-anak, di mana kalian? Aduh, mereka kemana ya perginya? Anak-anak, mama pulang nih. Anak-anak, di mana kalian? Aduh, kemana sih? Kok gak ada ya? Di mana dia? Anak-anak, Ultraman Zero. Ada apa, Ultraman cantik? Kamu ini baru juga kita sampai, mah teriak-teriak. Ada apa? Gawat, Ultraman Zero. Anak-anak kita hilang. Aduh, gimana nih? Waduh, masa sih? Padahal kan mereka sedang dijaga sama Karos kemarin. Sampai juga Ultraminnya, ayo cepat. Mama, papa. Mama, papa gawat nih, mama, papa. Ultraman Upin Ipin dan juga Ultraman Karos diculik oleh monster laba-laba berkepala rumah. Astaga, benarkah? Untung saja kalian selamat. Kalau begitu, kami akan mencari mereka dulu. Kalian tolong diam di sini ya. Iya, pa, iya, ma. Tolong selamatkan mereka ya, kasihan mereka. Iya, serahkan saja pada kami. Kalian jangan kemana-mana. Kunci pintu rumah ya. Ayo teman-teman, kita harus pergi sekarang juga. Ayo. Iya, ayo Ultraman Zero. A few moments later. Apa? Itu kan Ultraman Dyna jahat. Hei kalian, berani-beraninya kalian kabur. Cepat keluar dan serahkan diri kalian. Oh, jadi gara-gara dia ya. Baiklah, serahkan saja padaku, biar aku yang lawannya. Hei, Ultraman Dyna jahat, sudahlah. Kamu harus sadar, ini kami temanmu. Sudahlah Ultraman Zero, dia tidak akan sadar. Biar aku yang akan menyadarkannya dengan caraku sendiri. Oh, jadi kau ya yang sudah membebaskan mereka. Baiklah, sekarang akan kuhabisi kau di sini. Bersiaplah kau. Sial,
Dia kuat juga. Masih belum rasakan ini. Ayo lawan aku. Dua jam kemudian. Sial, kepalaku pusing. Baiklah Ultraman Zero, ayo kita bawa dia ke mobil. Nanti kita akan sadarkan dia. Sekarang kita lanjutkan misi kita. Wah, baiklah Ultraman Noah. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan misi kita untuk mencari si Ultraman Upin Ipin dan juga Ultraman Karos. Berhenti, ada sesuatu di sana. Wah, ada apa Ultraman Zero? Aku gak tahu, ayo cepat lihat. Waduh, itu kan seperti monster Cocok Charles. Wah, benar, itu monster Cocok Charles. Kasihan sekali dia, sepertinya dia sedang kesusahan. Mama, tolong aku, ma, sakit, ma. Sabar anakku, aku juga tidak tahu bagaimana. Aku harus minta tolong sama orang. Cepat ma, sakit ma. Waduh, gawat. Hei, monster Jojo Charles, apa yang terjadi di sini? Waduh, kasihan sekali anakmu. Kenapa dia jadi seperti ini, monster Cocok Charles? Tadi dia dihajar oleh monster laba-laba berkepala rumah. Waduh, begitu ya? Ternyata musuh kita sama. Baiklah, biar aku yang menolongnya. Tenang ya. Apa? Kau mau menolong kami? Kau kan Ultraman. Tenang saja, kau diam saja ya. Wah, terima kasih banyak ya. Aku berhutang budi padamu, Ultraman. Ya, makasih banyak sudah menyelamatkanku ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Lain kali kalian hati-hati ya. Kalian boleh pergi sekarang. Ayo anakku, kita pergi dari sini anakku. Iya, Mama. Ayo. Baiklah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Wah, ternyata kau benar-benar menolong mereka. Tidak kusangka kau menolong monster Ultraman Noah. Tidak apa-apa, mereka baik kok, gak usah khawatir. Sekarang ayo kita lanjutkan perjalanan. Wah, baiklah Ultraman Noah, ayo. Itu dia monster ya Ultraman Noah. Pasti itu monster yang sudah menculik si Ultraman Karos dan juga Ultraman Upin Ipin. Wah, begitu ya? Baiklah. Beruntung sekali dia tiba-tiba muncul di sini. Yah, ayo kita kalahkan dia dan selamatkan Ultraman Upin Ipin dan juga Ultraman Karos. Serahkan saja padaku. Aku akan mengalahkannya. Hahaha.
saatnya kita mengakhiri semua ini. Terimalah ini. Ya. Ha. Hore hore, hebat sekali Ultraman Noah. Kamu berhasil mengalahkan monster itu. Yeay. Iya nih, hebat sekali Ultraman Noah, hebat. Baiklah, sekarang kita tinggal mencari si Ultraman Upin Ipin dan Ultraman Karos. Ayo. Hei teman-teman. Nih. Wah, itu kan Ultraman Upin Ipin. Mereka dibawa oleh Coco Charles. Wah, hebat sekali. Iya, tadi kami diselamatkan oleh Coco Charles. Ternyata dia baik juga ya. Tadi aku tidak sengaja melihat mereka di pinggir pantai, jadi aku tinggal bawa saja kemari. Balas budiku sudah lunas ya. Ya, makasih banyak Monster Coco Charles. Kamu sudah membantu menyelamatkan teman-teman kami. Oke teman-teman. Aduh, Karos, bertahanlah Karos. Mereka pasti akan datang sebentar lagi. Aduh, aku udah gak kuat nih Ultraman cantik. Perutku lapar sekali. Aku pengen makan nih. Wah, sabar ya Ultraman cantik. Pasti mereka akan datang kok sebentar lagi. Kamu sabar ya. Hei, Ultraman cantik, ada apa di sana? Kenapa si Karos menangis? Ini loh Ultraman Noah, si Karos kelaparan. Dia kan belum makan dari kemarin. Waduh, begitu ya? Aduh, mereka ini kemana sih? Kok lama banget ya? Iya nih, aku juga gak tahu. Oh ya, kamu udah beres belum menyembuhkan si Ultraman Dainanya? Waduh, belum nih, tinggal sebentar lagi. Meanwhile. Cepetan dong Ultraman Zero, kok lama banget sih? Kami udah gak sabar nih pengen makan ikan itu. Sabar Upin Ipin, ini trailernya lepas. Aku harus memperbaikinya dulu nih, gara-gara serangan monster tadi jadinya begini deh. Iya nih, semua ini gara-gara monster yang tadi. Kenapa tiba-tiba kita diserang monster itu ya? Iya nih, aku juga gak tahu. Sepertinya monster itu kelaparan juga, pengen memakan ikan ini. Cepetanlah, jangan banyak bicara. Cepetan selesaikan, memperbaiki trailernya. Iya Upin Ipin, iya sabar, sebentar lagi juga beres. A few moments later. Nah, akhirnya beres juga nih. Baiklah, ayo kita segera berangkat lagi. Wah, hore, akhirnya selesai juga. Kalau begitu ayo Ultraman Zero, kita berangkat sekarang juga Ultraman Zero. Kalau begitu ayo semuanya naik ke mobil, kita berangkat. Wah, akhirnya sampai juga. Untung saja. Mobilnya bisa sampai ke sini. Baiklah, para boboiboy, Upin Ipin dan Monster Blue Rainbow Prince, kita sudah sampai nih. Hore, kita sampai. Ya. Kalau begitu ya cepetan turun. Ya, kami turun nih. Wah, itu dia mereka. Akhirnya mereka sampai juga. Lama sekali. Ada apa Ultraman cantik? Apakah mereka sudah datang? Iya, Karos, mereka sudah datang. Kamu sabar ya. Aku akan samperin mereka dulu. Aduh, baiklah. Dasar mereka ini lama banget. Habis ngapain sih?
Buset, itu ikannya besar banget. Hei, Ultraman Zero. Hei, kalian kemana saja sih kok lama banget? Maaf, Ultra Woman cantik. Kemarin kita mengalami sedikit gangguan, tapi sekarang sudah selesai kok. Dan lihat apa yang kami bawa. Kami mendapatkan ikan raksasa loh. Wah, baguslah kalau begitu. Itu si Karos udah mau pingsan. Dia kelaparan. Kita harus segera memasak ikannya. Wah, begitu ya. Kasihan sekali si Karos. Baiklah, kalau begitu kita siap-siap ya untuk memasak ikannya. 2 jam kemudian. Baiklah. Hah, sepertinya ikannya sudah hampir matang nih. Lihat, hebat kan? Wah, kamu hebat juga Ultraman Zero. Bisa memanggang ikan sebesar ini. Hore hore. Sebentar lagi kita akan memakan ikan besar itu. Hore, aku udah gak sabar nih. Aku juga gak sabar nih, Upin. Later. Wah, kenapa aku ada di sini? Wah, Ultraman Noah. Apa kabar Ultraman Noah? Kenapa aku ada di sini Ultraman Noah? Wah, akhirnya kamu sembuh juga Ultraman Zero. Kamu itu kemarin dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Makanya kamu dibawa ke sini untuk aku sembuhkan. Wah, begitu ya. Waduh, aku tidak ingat. Wah, kalau begitu makasih banyak ya Ultraman Noah. Iya, sama-sama. Kalau begitu ayo, semuanya sedang membuat ikan bakar tuh. Kita makan-makan di sini. Wah, begitu ya. Wah, oke. Aku juga lapar nih. Lihat teman-teman, siapa yang sudah sadar kembali? Ultraman Daina sudah sembuh. Wah, hore. Ultraman Daina akhirnya sudah sembuh. Selamat datang kembali Ultraman Daina. Wah, Ultraman Daina, kamu sekarang udah ingat aku ya? Iya nih teman-teman, maafkan aku ya. Kemarin aku tidak tahu karena aku dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Wah iya ya, gak apa-apa. Syukurlah kamu sekarang sudah sadar kembali. Eh, ngomong-ngomong, kenapa ada si monster kereta cocok Charles di sini? Tenang saja, sekarang mereka sudah baik. Mereka tidak jahat lagi kok. Wah begitu ya, apa benar? Iya, kami sudah jadi baik. Kamu tidak usah takut Ultraman Daina. Wah begitu ya, syukurlah kalau begitu. Baiklah, daripada kita bicara terus, lebih baik kita makan-makan nih. Kami sudah membuat ikan bakar raksasa nih. Keesokan harinya. Baiklah teman-teman, pokoknya hari ini kita harus bisa menghibur mereka. Iya, aku siap. Ya, aku juga siap Ultraman Daina. Aduh, kami gugup nih Ultraman Daina, kami takut. Aduh, tenang saja Upin Ipin, jangan takut. Pokoknya kita harus bisa menghibur mereka. Tapi kami takut nih. Kami bakalan gugup kalau tampil di depan banyak orang. Aduh gimana ya? Tenang saja Upin Ipin. Supaya kalian tidak gugup, kalian anggap saja yang menontonnya adalah monyet. Jadi kalian tidak akan gugup lagi. Wah begitu ya. Baiklah, akan kami coba Ultraman Daina. Baiklah kalau begitu, ayo kita manggung dan hibur mereka semua. Ya, ayo. A few moments later. Ayo si Shanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jangan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tak ada heran. Entak tutup mata, anak tentu jalan. Marilah miminya wari sayang, ikutlah anak mimi jangan bimbang. Marilah jalan, ente jalan.
Astaga, itu monster apaan Ultraman Dyna? Dia tiba-tiba menyerang kita nih. Aduh. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Waduh. Waduh, itu seperti monster golem alias monster batu. Waduh, gara-gara dia penonton kita kabur semua nih. Baiklah, bersiaplah kau monster batu. Kami akan mengalahkanmu. Hahaha. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Kalian ini bukanlah tandinganku. Kau belum tahu ya kami siapa? Kami adalah Ultraman. Kami adalah penguasa bumi ini. Kami adalah penjaga perdamaian. Ya benar, kami pasti akan mengalahkanmu. Ayo semuanya, serang! Ya, ayo! Ada apa ini? Kenapa tubuhnya keras sekali? Iya nih, sepertinya dia tidak berasa dengan pukulan kita. Iya nih, tanganku malah sakit nih kalau terus-terusan memukul dia. Sudah kubilang, kalian ini bukanlah tandinganku. Aku tidak merasakan apapun. Sudah kubilang kalian bukan tandinganku. Rasakan ini. Sial, dia kuat sekali. Tidak kusangka kita kalah sama dia. Kalian ini lemah sekali. Wah, ada apa di sana ya? Aku harus melihatnya. Apa? Ada para Ultraman di sini. Dan itu sepertinya dia adalah monster. Wah, lihat Upin. Itu kan Ultraman Ribut. Wah, iya Upin, itu Ultraman Ribut. Wah, dia datang ke sini ya. Hei, mau apa kau Ultraman Cungkring? Jangan menggangguku. Kau mau aku hancurkan ya? Apa kau bilang? Ultraman Cungkring? Hah, keterlaluan sekali kau. Sudah berani-beraninya menghinaku Ultraman Cungkring. Kau harus mendapatkan pelajarannya. Kalau kau tidak terima, ayo maju, kita bertarung. Baiklah, bersiaplah kau. Rasakan ini, monster aneh. Mana dia? Hup. Ternyata cuma satu pukulan saja. Langsung KO dia. Oh iya, terima kasih banyak ya. Kamu sudah menolong kami. Oh, ngomong-ngomong, namamu Ultraman apa? Oh iya, perkenalkan, aku adalah Ultraman Ribut. Salam kenal ya. Hebat sekali Ultraman Ribut. Hebat. Makasih ya sudah menyelamatkan kami. Baiklah, Ultraman Ribut, kau memang kuat, tapi mampukah kamu menerima tantangan dari kami? Apa? Tantangan? Kalian ingin menantangku soal apa nih? Mau bertarung lagi? Tidak, kami menantangmu untuk atraksi balapan motor. Bagaimana? Kamu tertarik tidak? Begitu ya? Boleh juga. Baiklah, ayo. Aku terima tantangan dari kalian. Ayo, semangat Ultraman Ribut. Kalahkan Ultraman Dyna dan yang lainnya, Ultraman Ribut. Iya, Ultraman Ribut. Wah, si Upin Ipin kok malah mendukung dia sih? Bukannya mendukung kita ya? Iya nih, Baiklah kalau begitu, tantangannya kita mulai sekarang juga. Ayo. Baiklah, pertama giliranku dulu ya. Hap. Perhatikan ini. Yat. Ya. Woho. Wow. Ya. Itu dia. Bagaimana teman-teman? Keren kan? Wah, jadi begitu ya tantangannya. Aku kira bagaimana. Baiklah, ayo siapa lagi? Oke, giliranku. Perhatikan ini ya. Ini dia. Ya.
Ah, sial. Malah jatuh. Ah, aku gagal nih. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Ultraman Ginga. Baiklah, sekarang giliranku. Perhatikan ini ya. Yat. Ya. Hup. Wow. Waduh. Wah, sial, aku juga gagal. Menyebalkan sekali. Kenapa gagal sih? Baiklah. Dasar mereka ini memalukan sekali. Baiklah. Perhatikan ini. Lihat ya. Lihat. Yup. Oke, ya. Yup. Kok gitu doang sih? Ini motornya jelek. Menyebalkan. Baiklah, Ultraman ribut giliranmu. Oke, oke. Kemudian. Ayo Ultraman Dyna, jangan sampai kalah ya. Semangat, semangat, kalahkan Ultraman Ribut. Wah, Ultraman Ribut, kamu juga tidak boleh kalah. Ayo, kalahkan Ultraman Dyna. Wah, kira-kira siapa ya yang akan jadi pemenangnya? Iya nih, siapa ya? Baiklah, bersiaplah kamu Ultraman Ribut. Aku tidak akan kalah. Akan kubuktikan kekuatanku yang sebenarnya. Baguslah kalau begitu. Tunjukkanlah kekuatanmu yang sebenarnya. Ayo, kita bertarung secara adil.
Wah, sial, kamu kuat juga. Tapi ada satu jurus yang belum kutunjukkan. Apakah kamu siap melihatnya? Wah, begitu ya. Baiklah, aku tidak sabar melihatnya. Ayo, tunjukkan padaku, Ultraman Daina. Ini dia, jurus Ultraman Daina 1000 bayangan. Bersiaplah, Ultraman Ribut. Kalahkan kami kalau kau bisa. Oh, begitu ya. Baiklah, lihatlah ini, aku juga bisa. Ayo, kita adu kekuatan ini, Ultraman Daina. Wah, kau juga bisa ya. Baiklah kalau begitu, ayo, maju. Teman-teman, kalian main-mainnya gak ngajak-ngajak aku. Aku juga ingin main, teman-teman. Apa? Monster Blue Rainbow Prince besar. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Wah, dia kan monster yang tadi. Kenapa dia tiba-tiba jadi besar? Aku juga ingin bermain bersama kalian. Ayo, bagaimana kalau kalian semua melawanku? Aku yang akan jadi lawannya. Wah, ide bagus tuh. Bagaimana Ultraman Ribut? Ya, aku setuju. Kalau begitu, ayo. Wah, ternyata dia terlalu kuat. Jurus 1000 bayangan kita tidak bisa mengalahkannya ya, Ultraman Daina. Yah, kau benar. Dia terlalu overpower. Aduh. Yah, hey, Monster Blue Rainbow Friend. Bagaimana kalau lawan kami saja? Kami juga ingin ikut bertarung, ayo. Wah, robot Upin Ipin ya. Kalian juga mau ikutan? Ya sudah. Hebat robot Upin Ipin. Ipin, lihat deh di sana. Di sana ada orang aneh joget-joget cuma pakai pakaian dalam doang tuh. Mana Upin? Mana?
Gak kelihatan di sebelah mana sih Upin? Sebelah mana? Itu loh tuh kelihatan gak? Tuh lihat. Waduh iya bener. Ngapain dia ya? Dasar orang aneh. Iya nih aneh banget. Pokoknya jangan sampai kau udah besar jadi seperti dia ya Upin. Iya Upin, jangan sampai Upin. Kakak pelan-pelan, ada banyak orang, nanti nabrak. Tenang Ultramini, jangan khawatir. Aku ini sudah berpengalaman tahu. Aduh, maaf. Yes, tuh kan apa aku bilang. Iya, maaf, gak sengaja. Itu dia Upin Ipin, dari sana. Iya. Sampai juga. Ultraboy, Ultramini, kalian lama sekali sih. Kami udah nungguin kalian di sini dari tadi loh, panas banget. Iya, maaf. Tadi kami gak sengaja nabrak orang, jadinya lama. Maaf. Iya nih dasar kakak ini, dia tadi nabrak orang pakai sepeda, kasihan banget orangnya. Ah begitu ya, ya sudahlah gak apa-apa lah. Kita doakan supaya orangnya selamat ya. Oh ya, sekarang bagaimana kalau kita main yuk, main? Iya, yuk. Iya, kita main. Astaga, lihat. Ada meteor jatuh di sebelah sana tuh. Waduh, mengerikan. Waduh, iya tuh. Upin Ipin, ayo. Lebih baik kita periksa ke sana, Upin Ipin. Wah. Iya. Baiklah kalau begitu, ayo kita periksa ke sana. Takutnya terjadi sesuatu di sana. Ayo teman-teman. Astaga, lihat, ada sesuatu yang keluar dari batu meteor itu. Wah iya tuh, apaan ya? Waduh. Wah, aku mendarat di planet apa ini? Planet ini sangat biru sekali. Aku akan menantang orang-orang terkuat di planet ini untuk diajak bertarung. Wah, itu kan seperti Om Hulk, tapi badannya kok mirip Iron Man ya? Wah iya tuh, aneh banget ya. Halo bocah-bocah, kalian tahu gak siapa yang terkuat di planet ini? Aku ingin menantang orang terkuat di planet ini. Apa? Kamu mau menantang orang terkuat di planet ini? Emangnya buat apa? Kalau kamu menantang orang terkuat di sini, tentu saja kami. Kamilah orang yang terkuat di planet ini. Apa? Bocah botak seperti kalian berdua, orang terkuat di planet ini? Jangan bercanda. Kalian ini masih bocah tahu? Wah, gak percaya dia. Ayo Ipin, kita tunjukkan kekuatan kita. Inilah kita yang sesungguhnya. Ayo, majulah kau. Wah, menarik sekali. Kalian berubah menjadi besar ya. Baiklah kalau begitu, ayo maju. Ya, baiklah. Ayo sini. Berani sekali kau pecah rasa ini. Apa? Apa? Siap. Asal kali itu, ya.
fail. Kau sudah kalah. Rasakan itu. Sial. Masa aku dikalahkan oleh dua bocah botak. Memalukan sekali. Hei, Upin, Ipin, kalian berhasil. Oh iya, sekarang kita apakan orang ini ya, Upin? Wah, sebaiknya kita bawa dia ke tempatnya Pak Iron Man. Biar Pak Iron Man yang mengurusnya. Bagaimana? Wah, ide bagus tuh. Ya sudah, ayo kita bawa dia. A few moments later. Aduh, kenapa sih rumah ini selalu saja atapnya bocor ketika hujan? Aduh, anak-anak kemana ya? Kok mereka belum pulang-pulang juga, Ultraman Zero? Aku khawatir nih. Wah, biarin saja. Mereka paling lagi main di tempatnya Supin Ipin. Gak apa-apa, nanti juga mereka pulang. Aduh, tapi ini hujan loh. Aku khawatir. Aku akan pergi menjemput mereka ya, Ultraman Zero. Kamu fokus aja memperbaiki rumah. Aduh, iya. Kamu hati-hati ya, Ultra Woman cantik. Iya, tenang saja. Aku bisa jaga diri kok. Aku kan Ultra Woman. Oke. Baiklah, aku harus cari mereka. Moments later. Hei, Karos, kamu sedang ngapain diam di sini, Karos? Ini hujan tahu? Iya nih, tadi aku mau jemput Supin Ipin ke pantai, tapi tiba-tiba hujan, jadi aku berteduh di sini sebentar. Wah, kamu juga lagi mencari Supin Ipin ya? Aduh, aku juga mencari anak-anakku nih. Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi bareng? Wah, iya kebetulan. Kalau begitu ayo, pasti mereka lagi main bersama. Ayolah, kita pergi ke pantai. Wah, iya. Kalau begitu ayo kita berangkat sekarang juga. Tapi gak apa-apa hujan. Gak apa-apa. Ayo berangkat saja. Oke. Hei kau, mau apa kau menghalangi jalanku? Cepat pergi dari sini, minggir. Berani sekali, kau sudah berkhianat kepadaku. Aku tahu kau pasti anaknya si Cucu Charles. Sekarang aku akan membuat menjadi muridku. Apa? Jadi muridmu? Tidak, aku tidak mau. Kamu itu jahat. Aku sekarang menjadi kereta yang baik. Diam kau. Rasakan ini. Tidak. Baiklah, sudah selesai. Sekarang ayo, Cocok Charles Mini, ikut denganku. Kita pergi. Wah bos, lihat di sana. Di sana ada mangsa tuh. Bagus sekali, ayo kita ke sana. Halo, Trauman cantik dan Kak Ros. Lama tidak berjumpa ya. Senang bisa melihat kalian lagi.
Apa? Itu kan si The Ghost. Dia bersama anaknya Jojo Charles. Aduh. Ayo serang. Ya. Hei Jojo Charles, kenapa kau juga melemparku? Dasar kau ini. Sakit tahu. Baiklah, sekarang ayo kita bawa mereka. Kita pergi ke markas. Iya, ayo bos. Maaf soal tadi ya, aku gak sengaja. Ya sudah, gak apa-apa. Ayo, kita berangkat sekarang. Iya, ayo. Siapa yang kau bawa kali ini kepadaku? Bos, ini dia. Aku membawakan seorang manusia dan juga seorang Ultrawoman. Mungkin mereka bisa berguna untukmu, bos. Kau bisa mengutuknya menjadi apapun yang kau mau. Wah. Menarik sekali. Manusia dan Ultrawoman ya. Baiklah kalau begitu. Aku akan bereksperimen. Mengubah mereka berdua jadi seorang monster. Tidak, lepaskan kami. Kami tidak mau. Iya, lepaskan kami, woi. Diamlah, rasakan ini. Ya. Wah, hebat sekali. Dia berubahnya menjadi monster yang aneh. Ya, sekarang mereka adalah boneka-boneka kita. Kita bisa menggunakan mereka sebagai apa saja. Wah, akhirnya hujannya berhenti juga. Akhirnya aku bisa bersantai deh. Kenapa sih rumah ini bocor terus kalau hujan ya? Merepotkan sekali. Baiklah, aku turun dulu . Oh iya, si Ultrawoman cantik kemana ya? Kok dia belum pulang-pulang? Katanya mau jemput anak-anak. Aduh, kemana sih dia? Aku jadi khawatir kan? Wah, itu dia ayah. Ayo teman-teman. Iya, ayo Cowboy Zero. Iya, ayo kakak. Ayah, kami pulang ayah. Kami pulang. Ultra Boy Zero, kalian kok gak sama ibu kalian? Kata tadi kan ibu kalian mau jemput kalian. Hah? Ibu? Tadi kami gak bertemu sama ibu sama sekali, Pak. Emangnya ibu menjemput kita tadi? Iya, katanya tadi dia mau jemput kalian. Waduh, gimana sih? Jangan-jangan dia malah menjemput kalian ke sana dan kalian malah pulang. Aduh. Waduh, kalau begitu ayo kita cari ibu ya. Ayo. Iya. Kalau begitu ayo. Mungkin ibu kalian baru nyampe ke sana. Iya, ayo. Hei Ultra Boy, cepat turun. Ultra Boy Daina, berbahaya tahu. Ayo cepat turun.
Aduh, dasar kamu ini. Ngapain sih malah manjat-manjat pohon? Cepetan turun, nanti kamu jatuh. Ayo, ayo, turun. Justru itu, ayah. Aku tidak bisa turun, aku takut. Aku takut jatuh. Aduh, gimana nih? Aduh, makanya. Kalau main bola, jangan asal nendang. Kan jadinya seperti ini. Udahlah, turun, turun, turun. Cepetan, pelan-pelan aja turun. Wah, Ultraman Dayna, kamu sedang apa di sini? Kamu sedang ngapain? Waduh, ini Ultraman Zero, anakku si Ultra Boy Dayna. Dia malah manjat pohon gara-gara tadi bolanya nyangkut di atas pohon dan sekarang dia gak bisa turun. Aduh, iya nih, Paman Zero, aku gak bisa turun, tolongin aku. Gimana nih? Aduh. Ya sudah kan, dia kan Ultraman, dia pasti bisa terbang. Suruh dia melompat aja, dia kan pasti bisa terbang. Wah, iya juga ya. Aku baru sadar dia anakku, dia juga seorang Ultraman. Kamu benar. Ah, tapi aku kan belum pernah belajar terbang. Aduh, gimana sih? Nanti aku jatuh loh, gimana dong? Aduh. Udah, gak apa-apa. Ini pelajaran buat kamu. Ayo, siapa tahu kamu bisa langsung terbang. Ayo, ayo, lompat saja Ultra Boy. Lompat, lompat. Aduh, ya sudah. Aduh, sakit. Aduh, ayah ini gimana sih? Kan sakit, aku jadi jatuh tuh kan. Aku kan belum belajar terbang. Aduh, gimana sih? Makanya kamu itu jangan sembarangan naik pohon kalau kamu belum bisa turun. Jadinya begini kan. Iya, maafkan aku. Aku janji gak bakalan naik-naik pohon lagi. Aku takut jatuh lagi kayak barusan. Meanwhile. Wah, akhirnya aku bisa merasakan naik gunung. Aduh, udah lama sekali aku pengen ke gunung ini. Kira-kira di atas gunungnya ada apa ya? Wah, pemandangannya indah sekali. Tunggu. Di sana ada apa ya? Hah? Itu kan seperti Kak Ros dan juga Ultraman cantik. Ya ampun, mereka dikutuk oleh para alien itu. Waduh, gawat. Aku harus memberitahu para Ultraman nih soal ini. Wah, penyusup. Oh, bos, ada penyusup di sini, bos. Astaga, ada alien di belakangku. Aduh, gimana nih? Aduh, sial, aku takut. Sudahlah, tangkap makhluk itu dan bawa ke sini. Ayo cepat, pergilah pasukanku, tangkap dia. Wah, tolong, ada alien mengejarku. Tolong, siapa pun tolong aku. Tidak. Aduh, kepalaku sakit nih. Aduh, pusing. Untung saja aku seorang Jin Xiaomen. Sepertinya mereka tidak mengejarku ke sini. Ini kesempatanku untuk kabur. Baiklah, harus cepat-cepat memberitahu para Ultraman. 2 jam kemudian. Itu dia para Ultraman. Ultraman Dayna, Ultraman Zero. Ultraman Dayna, Ultraman Zero. Gawat nih, Ultraman Dayna, Ultraman Zero. Gawat. Jin Xiaomen Kids, ada apa? Ada gawat apa? Cepat, pelan-pelan katakan kepada kami. Ada apa? Itu loh, tadi waktu aku naik gunung, aku melihat si Ultraman cantik dan Kak Ros dikutuk oleh para alien. Mereka berubah jadi monster. Apa? Si Kak Ros dan Ultraman cantik berubah jadi monster dan dikutuk. Waduh, bahaya nih, kita harus menolongnya. Itu dia. Ayo. Yo. Apa? Para alien? Baiklah kalau begitu. Ayo Ultraman Zero,
kita habisi para alien itu, Ultraman Zero. Wah, jangan ganggu kami. Lebih baik serahkan saja bocah itu kepada kami. Diam. A few moments later. Wah, kau sudah berhasil mengalahkan mereka, Ultraman Zero. Bagaimana? Apakah mereka sudah dikalahkan? Ya, tenang saja. Aku sudah mengalahkan mereka semua. Bagaimana denganmu, Ultraman Dayna? Apa kau juga sudah? Ya, aku juga sudah, Ultraman Zero. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera selamatkan si Ultraman cantik dan si Karos. Hei, anak-anak, kalian pulang duluan ya. Kami harus menyelamatkan Ultraman cantik dan juga si Karos dulu. Wah, iya, iya, selamatkan mama, iya, iya, selamatkan mama. Hati-hati ya, mereka itu ada banyak, pasukannya banyak sekali. Ya, ya, tenang saja, serahkan pada kami. Baiklah, Ultraman Dayna, ayo kita berangkat sekarang juga. Ya, ayo Ultraman Zero, kita berangkat dan selamatkan mereka berdua. Ya, kau benar, ayo, ayo, ayo. Ya, ya, ayo, ayo. Wah, ada apa di sana? Sepertinya sudah terjadi keributan. Wah, iya, iya, ayo kita lihat. Eh, lihat, di sana ada dua monster pink. Hah? Lihat, itu kan seperti monster Blue Rainbow Prince, tapi mereka berwarna pink. Benar kan? Wah, iya, dan lihat di perut mereka, terdapat wajah si Ultraman cantik dan juga si Kak Rose. Wah, iya, kau benar, Ultraman Zero. Apa jangan-jangan itu mereka yang sudah dikutuk? Waduh, kesian sekali mereka. Mereka jadi seperti begitu. Waduh, iya nih, gimana nih? Bagaimana cara menyelamatkan mereka? Oke lah teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye. Waduh, bagaimana nih Ultraman Zero? Apa yang harus kita lakukan kepada mereka, Ultraman Zero? Aku juga tidak tahu, Ultraman Dayna. Kalau kita menyerang mereka, belum tentu mereka bisa kembali seperti semula. Rupanya ada Ultraman Zero dan Ultraman Dayna di sini.
Apa? Ternyata ini adalah ulahmu ya, The Ghost. Keterlaluan sekali kau. Benar sekali. Mereka adalah boneka-bonekaku. Baiklah kalian berdua, ayo serang mereka. Baik, bos. Apa? Yang benar saja. Sadarlah, Ultraman cantik. Maafkan aku. Aku bukan bermaksud untuk menghajarmu, tapi aku ingin menyadarkanmu. Maafkan aku ya. Aduh, oke, dia sudah kalah. Aduh, Kak Ros, kau juga harus sadar, Kak Ros. Maafkan aku ya. Aku janji akan menolongmu, Kak Ros. Sial, ternyata mereka berdua tidak berguna. Kita sebaiknya pergi dari sini, teman-teman. Hei, jangan kabur kalian. Cepat kembalikan mereka seperti semula. Carilah caranya sendiri. Kami permisi dulu ya. Sial, mereka kabur. Aduh, gimana dong Ultraman Zero? Aduh, aku juga tidak tahu nih. Apa yang kita lakukan ya? Aduh, Ultraman cantik. Waduh, kasihan juga ya mereka. Sebaiknya kita bawa ke markas Ultraman Kuasa 7. Wah iya, kau benar Ultraman Daina. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ya, ayo kita gunakan jurus teleportasi kita. 2 jam kemudian. Hei, Ultraman Daina, Ultraman Zero, kalian kenapa membawa monster Pink Rainbow Prince ke sini? Ada dua lagi. Waduh, ini bukan monster Pink Rainbow Prince. Mereka adalah si Kak Ros dan juga si Ultraman cantik yang dikutuk menjadi monster Pink Rainbow Prince, begitu. Iya nih, mereka dikutuk, teman-teman. Aduh, kita harus bagaimana ya? Iya nih, apakah kalian tahu cara untuk mencabut kutukan seperti ini, teman-teman? Kalau tidak salah, orang yang bisa mencabut kutukan ini adalah Dewa Karin. Waduh, Dewa Karin ya? Kok benar juga? Baiklah, aku akan coba pergi ke sana dan membujuknya untuk menyembuhkan mereka. Baiklah, Ultraman Zero, aku pergi dulu ya. Wah, iya, aku mohon bantuannya ya, Ultraman Daina. Ya, serahkan saja padaku. Baiklah, aku pergi dulu. Iya. Hop. Baiklah. Kalau gak salah, Menara Karin itu ada di sini. Semoga saja Dewa Karin ada. Yah. Hei, siapa kau? Mau apa kau datang ke tempat ini? Dan bagaimana caranya kau tahu tempat ini? Nah, diamlah. Cepat katakan, yang mana yang namanya Dewa Karin? Untuk apa kau berurusan dengan Dewa Karin? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Kalian ini sungguh merepotkan sekali. Terimalah ini. Tidak, apa yang melakukan lo ya? Kalian lemah. Baiklah, sepertinya aku tahu yang mana Dewa Karin. Kau kan kucing? Kau kah yang bernama Dewa Karin? Ya, aku Dewa Karin. Kau mau apa? Baiknya kau ikut denganku. Aku membutuhkanmu untuk rencana besarku. Tidak, lepaskan aku. Nah, melelahkan juga menaiki tangga yang panjang ini. Itu kan si Goku. Apa yang terjadi di sini, woi? Goku. Waduh. Dan yang lainnya, aduh kenapa nih? Goku, kalian kenapa? Apa yang terjadi di sini? Apakah sudah terjadi sesuatu? Ultraman Daina,
Syukurlah kau datang ke sini. Tolong si Dewa Karin. Dia diculik oleh makhluk ungu yang aneh. Apa? Dewa Karin diculik? Waduh, aku juga membutuhkan dia. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi mencarinya. Kalian tenang dulu ya. Aku akan kembali lagi untuk menyembuhkan kalian. Ah, aku pergi dulu. Hiyah. Ah, kemana ya perginya si Dewa Karin? Apa yang kalian inginkan dariku? Cepat lepaskan aku! Lepaskan aku! Lai! Diam kau! Jangan rengek seperti anak kecil! Oh ya bos, apa yang harus kita lakukan kepada dia bos? Nah, suruh dia untuk menggandakan si anak kereta cucu Charles menjadi banyak! Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Hei, Dewa Karin, cepat gunakan kekuatanmu untuk memperbanyak si anak kereta cucu Charles itu. Cepat, lakukan. Baiklah. Terima ini. Wah, luar biasa. Ternyata dia benar-benar bisa melakukannya. Hebat sekali. Benar kan? Dia akan berguna untuk kita. Waduh, kemana ya Gus pergi mencari? Menyebalkan sekali. Tunggu dulu. Apa di sana ya? Astaga, kenapa rumah-rumah itu terbakar? Dan sepertinya ada sesuatu di sana. Aku harus melihatnya. Hah, ya ampun, apa-apaan ini? Itu kan anaknya monster kereta cucu Charles. Dan kenapa mereka ada banyak sekali, woi? Ultraman Dayna, apa kau baik-baik saja? Kami datang ke sini karena mendapat laporan ada 1000 anak monster cucu Charles. Waduh, jadi kalian datang ke sini untuk memeriksa tempat ini ya? Ya, benar sekali. Sepertinya ada sesuatu yang membuat dia menjadi banyak. Ya, benar sekali. Ayo, kita harus segera mengalahkan mereka semua. Baiklah kalau begitu. Ayo teman-teman, kita bersatu. Kita kalahkan mereka semua.
Akhirnya kita berhasil mengalahkan mereka. Ternyata dia terkena kutukan oleh seseorang. Wah, kutukan? Apa jangan-jangan yang mengutuk dia adalah orang yang sama yang sudah mengutuk si Ultraman cantik dari si Karos? Wah, kau benar Ultraman Blue. Bisa jadi dia adalah orang yang sama. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.